sekarang merasa terdolimi. Jadi kondisi sekarang ini komoditi pertanian mulai Adam Malik sampai Adam Malik meninggal, baru tahun ini hampir rata semua komoditi terjun bebas. Hari ini petani menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember. Namun aksi ini dilakukan oleh seorang diri, yakni Sumantoro, seorang petani dari Kecamatan Arjasa. Jadi demo tunggal ini menderita. Dilakukan sekali lagi Pak UTRI ke-75 menjadi momentum kebangkitan petani, bukan kehancuran petani. Itu yang harus kita camkan bersama-sama. Pada saat kita bicara kemandirian, pada saat kita bicara modernisasi, tapi tanpa pangan yang cukup, nonsen itu akan terjadi. Saya yakin dalam aksinya petani di sini mewakili kawan-kawannya hari ini pemenuhan kuota pupuk bersubsidi yang saat ini menghilang di Kabupaten Jember. Selain itu juga hancurnya atau turunnya sejumlah harga komoditas pertanian di Kabupaten Jember. Yang sangat luar biasa meyakinkan kami, ini demi keamanan kita bersama-sama. Di masa aksi ini sebenarnya akan diikuti oleh ribuan orang petani, namun ini karena di masa pandemi ini sehingga aksi dibuat oleh ribuan orang ini dilarang dan hanya dilakukan oleh satu orang saja atau aksi tunggal. Saksi ribuan petani akan turun lagi dengan angka yang lebih besar. Ini saksi kawan-kawan sebagian pasti ada di sini. Dan ini meskipun hanya aksi tunggal atau aksi seorang diri, namun pengamanan dari Polres Jember terbilang cukup ketat dengan adanya puluhan personil kepolisian yang diturunkan untuk berjaga di depan kantor Pemkab ini. Juga ada sejumlah mobil Trantis yang dikerahkan. Ini yang terjadi Republik tercinta ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebuah mobil Trantis dan juga ada barier provinsi, ada barier kabupaten apabila masih punya nurani yang untuk depan kantor Pemkab ini yang semakin terpinggirkan ini. Meskipun aksi unjuk rasa hanya dilakukan oleh satu orang. Malang-malang tuntas. Petani katanya Bung Karno pernah mengatakan, petani penyangga tatanan negara Indonesia yang notabene hari ini menderita, semuanya tidak ada yang bersuara. Pada saat harga komoditi anjlok, semuanya bicara, lakukan operasi pasar, petani tak boleh kaya. Tapi pada saat harga komoditi anjlok, semuanya diam seribu bahasa. Inilah realita. Bagaimana bangsa kita yang katanya agraris, katanya lumbung pangan, salah satunya adalah kota Jember, tapi mencari pupuk subsidi seperti kita dijajah. Kemana-mana bingung dari pupuk subsidi. Mari kawan-kawan, satukan tekad kita, percayakan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Penuhi kebutuhan kami, jangan dipersulit kami didolimi. Sama-sama barang subsidi, gas 3 kg, tidak usah tukar tuan. Udah tanya bapak-bapak, kenapa ya sebini nempian menelegah 3 kilo ngakui kartu? Ongkuan cuntur. Udah tanya, mau nempian beli bensin premium ngakui kartu? Tapi pada saat yang urusan perut tukar tuan, bukan kedaulatan pangan yang akan kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Mari kita satukan tekad. Apa yang dikatakan Bung Karno itu menjadi sebuah momentum bahwa petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia yang di HUT RI yang ke-75 ini dalam posisi akan bangkrut. Terpaksa kami lakukan ini sebagai bukti bahwa tidak ada matinya sebuah perjuangan untuk memperjuangkan nasib petani di kala yang pertama harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidinya amblas, petani merasa tertindas. Dan ini sebagai bukti bahwa bagaimana Polres bersama jajarannya, Kodim juga bersama jajarannya memberikan pengertian kepada kami bagaimana di tengah corona ini kami menghargai apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan Polres, tapi dengan catatan ada jaminan.